Perdana Menteri Malaysia menjadi tetamu pertama masuk Kaabah sejak penularan COVID-19. Jom sama-sama kita ikuti berita selanjutnya di paparan Buletin Viral. Sebelum itu, kita roll montage. Sensasi terkini, hangat, trending. Anda sedang menonton Buletin Viral. Alright guys, ramai yang sedia maklum, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika ini dalam rangka lawatan rasmi ke Asia Barat selama 6 hari. Antara negara yang dikunjungi adalah Arab Saudi dan yang menjadi perbualan serta perkongsian ramai netizen di media sosial ketika ini adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin telah diberi penghormatan untuk masuk Kaabah ketika menunaikan ibadah umrah pada malam Sabtu lalu bersama dengan isteri beliau Puan Sri Nuraini Abdul Rahman serta beberapa tetamu yang lain. Dikira sangat bertuah dan beruntung sekali lah kan. Ia sekaligus menjadikan beliau ketua pertama negara memasuki Kaabah selepas lebih setahun ditutup disebabkan dengan wabak pandemik COVID-19. Lawatan itu adalah bagi memenuhi jemputan Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud yang juga menjadi penjaga dua masjid suci ini. Semasa pembukaan pintu Kaabah, turut dirakam beberapa jemaah yang berkongsi momen itu di media sosial. Dan dalam satu lagi video yang dikongsikan di Instagram, kelihatan juga rombongan Perdana Menteri Malaysia memasuki pintu Kaabah dari sudut yang lain dan beliau dikawal ketat oleh tentera Arab Saudi yang bertugas di sana. Selain itu, Muhyiddin dan juga isteri berpeluang mengucup Hajarul Aswad di mana ia menjadi antara tumpuan para jemaah sehingga dikatakan bersesak-sesaklah setiap kali menunaikan ibadah haji dan juga umrah. Dan budi rasa Tan Sri Muhyiddin Yassin sangat-sangat bertuah dapat buat umrah pada masa sekarang di mana ramai sekali di antara kita yang rindu untuk pergi ke sana, untuk pergi ke Mekah. Semoga urusan umrah dipermudahkan dan juga mendapat umrah yang diridai oleh Allah. Terdahulu, Perdana Menteri dan isteri tiba di Jeddah pada pukul 5.31 petang Sabtu waktu tempatan 10.31 malam di Malaysia untuk lawatan rasmi ke Arab Saudi. Tibaan Perdana Menteri yang diiringi isterinya di lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz disambut oleh Gubernur Jeddah, putera Michal Majid Abdul Aziz Al Saud. Turut menyambut beliau ialah Duta Malaysia ke Arab Saudi Dato' Abdul Razak Abdul Wahab dan isterinya Datin Nur Asimah Petah serta Konsulat Besar Malaysia di Jeddah Alauddin Muhammad Nur dan isteri Najwa Hasbullah. Kunjungan Perdana Menteri ke Arab Saudi adalah sebahagian daripada rangka kerja lawatan rasmi 6 hari ke Arab Saudi bagi memenuhi jemputan Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan seterusnya melawat Emirat Arab Bersatu UAE. Perdana Menteri dan isteri yang siap berpakaian ihram telah menunaikan umrah dan melakukan ziarah di Madinah. Terlebih dahulu sebelum memulakan program rasmi di Istana Al Yamamah di Riyadh pada 9 Mac ini. Perdana Menteri akan ke UAE dan mengadakan pertemuan dengan Putera Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Muhammad Zayed Al Nahzan dan Perdana Menteri UAE yang juga pemerintah Dubai, Sheikh Muhammad Rashid Al Makhtoum. Jadi apa pendapat korang tentang Buletin Viral kali ini? Jika ada pendapat ke, luahan hati ke, cadangan ke, apa sahaja bolehlah tulis di ruangan komen di bawah ini dan untuk info selanjutnya bolehlah baca juga di portal budi.com. Semoga paparan Buletin Viral kali ini memberikan pengajaran buat kita semua. Sekian dulu Buletin Viral untuk hari ini. Kepada anda yang belum lagi subscribe YouTube Budi Channel, bolehlah tekan butang subscribe kat bawah ini dan jangan lupa untuk share di media sosial ya. Boleh post dekat IG story, nanti Budi akan repost. Terima kasih kerana sudi menonton Buletin Viral daripada awal sampailah habis. Kita jumpa lagi di lain masa untuk mengetahui apakah lagi isu yang hangat dan juga yang trending serta diperkatakan oleh ramai netizen. Okay guys, bye bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.